Welcome back di RF Channel on Youtube Kalau saham dibeli terus Apakah kita akan berakhir untung? Dan apa yang harus kita perhatikan Bila kita ternyata terus membeli? Welcome back di RF Channel on Youtube Bersama dengan Ryan Filbert Selamat datang kembali di hari Senin Di bulan yang baru Di bulan Agustus tahun 2021 Semoga Anda dalam keadaan sehat, amin. Dan juga, eh, kita juga doakan bahwa pandemi ini bisa segera berlalu. Dan bila setiap hari Senin kita membahas tema eh, investasi dan trading bersama Okta Investama Berjangka, salah satu broker trading platform forex yang terdaftar dan diregulasi di Indonesia, diawasi di Indonesia bila Anda ingin memulai perdagangan dalam forex dan juga komoditi, dan juga pada platform Okta Investama Anda juga mungkin untuk melakukan transaksi pembelian indeks, indeks saham, maka Anda bisa membuka akun sekarang juga di okta.id. Anda cukup dengan hanya memasukkan nama dan email serta nomor handphone, Anda bisa langsung melakukan trial di mana Okta adalah Platform broker derivatif artinya Anda sebenarnya, ketika membuka di sana, Anda bisa bertransaksi nilai tukar atau forex, atau juga bertransaksi komoditi emas dan silver, maupun bertransaksi indeks internasional, indeks saham internasional yang ada di internasional, tentunya seperti itu ya. Jadi, apa yang ingin kita bahas pada hari ini agak overlapping mengenai saham juga overlapping dengan bursa derivatif yaitu adalah kalau saham dibeli terus sebenarnya apa untung? Nah bila kita kita ini bisa go internasional coba kita pakai data dari market US yaitu adalah Nasdaq Nasdaq adalah salah satu indeks yang terkenal di Amerika dan isinya adalah berisi saham-saham uh, berbasis tech company let's say Apple let's say Amazon, let's say Zoom, let's say PayPal Itu ada di sana Sehingga kalau misalnya Anda ingin berinvestasi di Amerika Dan mau mencari barometer indeks berbasis teknologi Maka Nasdaq 100 adalah salah satu indeks yang bisa Anda pertimbangkan Nah, bila kita bukan membeli saham Tapi kita membeli indeksnya pada contoh kali ini Karena kalau membeli saham akan berbeda nasib Dengan membeli saham Apple, dengan membeli saham Alphabet atau Google Tapi kita membeli indeks rata-ratanya saja yaitu adalah Nasdaq Composite Nasdaq 100 ini dan kita pergi ke derivatifnya di mana kalau misalnya membeli indeks itu tidak membeli saham itu bisa membeli indeks itu tidak bisa membeli indeksnya kecuali Anda membeli 100-100 sahamnya dan itu akan mahal sekali Anda bisa pergi ke bursa derivatif yaitu seperti di okta.id Anda bisa membeli indeks Nasdaq. Nah, sama kita membeli forex ataupun komoditi emas sebenarnya yaitu tanda kutipnya adalah Anda pasti melakukan transaksi margin Artinya apa margin? Margin dalam kondisi yang paling dasar sebenarnya Anda diutangin X% persen oleh si broker Kira-kira akan menjadi seperti itu Nah di sebelumnya juga, bila Anda baru saja memulai di video ini Di Senin, 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 jadi tiga kali Senin sebelumnya Kita membahas bagaimana ya kalau kita ternyata selalu membeli nilai tukar euro terhadap US dollar Bagaimana kita kalau selalu membeli spot yen terhadap US dollar. Bagaimana juga kalau kita membeli pada pasar derivatif gold terhadap US dollar? Kan katanya hmm. kan katanya Anda bisa bangkrut di broker forex. Kalau di saham tidak bisa bangkrut, bisa juga sebenarnya yaitu kalau Anda membeli saham dan perusahaannya bangkrut atau delisting, Anda juga tidak tahu nasibnya bagaimana ya atau anda menggunakan margin juga sebenarnya kan kalau anda transaksi di saham juga bisa transaksi margin caranya bagaimana ya caranya adalah dengan meminjam uang broker untuk melakukan transaksi ada kena bunga berbunganya dan kalau ternyata saham sebagai jaminan anda turun secara drastis secara otomatis anda harus top up sebenarnya prinsipnya jadi mirip seperti Anda melakukan transaksi hutang ketika Anda melakukan transaksi di bursa derivatif nah sekarang bagaimana nasibnya kalau Anda selalu membeli dengan sudut pandang indeksnya di mana indeks yang kali ini dicoba adalah Nasdaq nah aturannya masih sama dan kita ambil tahun 1986 apa nasibnya kalau kita beli di harga suatu masa yang tertinggi jadi kita harus bayangkan kalau semua orang tidak perlu diajarin kalau membeli di harga terendah, itu udah pasti untung. Contoh sederhananya begini. Anda beli di sini. Apa nasibnya kalau Anda di sini? Ya pasti untung lah, udah jawab begitu dong. Tapi kan ini tahun 86 ke 2021, 35 tahun loh. Itu seumur saya. Saya umur saya kelahiran tahun 1986, 20 Januari 86 ya. Kirimin saya kado ya kalau gitu ya. Saya mumpung saya kasih tahu tanggal lahir tanggal lahir saya gitu ya. Jadi, kalau sekarang kita bayangkan kita imajinasikan dari sini kita misalnya kita cut sampai sini aja. Berarti kan ada satu titik kita tertinggi dan dia turun dong. No? Sekarang imajinasikan kalau Anda membeli di titik tertinggi pada satu periode yaitu titik yang saya lingkarin. Apa rasa penantiannya ke sini ketika Anda membeli dengan uang hutang karena ada transaksi margin. Berarti kan semakin turun, Anda harus semakin top up dong. Kenapa? Karena kan Anda sedang melawan Anda pinginnya naik, pasarnya turun dan Anda lagi ngutang. Berarti kan Anda bilang gini, ya nanti kalau misalnya naik lagi baru saya jual. Berarti kan selama turun, Anda kan akan selalu bertahan agar Anda tidak kenapa-napa dong. Top up terus dong. Pertanyaannya, berapa besar yang harus Anda top up? kan kita perlu dapat jawaban ini oke, okay. nah karena marketnya sebenarnya di Nasdaq ini paling cocoknya adalah buy and hold ya kenapa? karena chartnya itu naik terus maka sebenarnya buy and hold strategi itu sebenarnya menjadi terbaik karena dengan harapan dia naik terus-menerus ya dimana di tidak ada pergeseran perekonomian dunia masih ada di Amerika tech company selalu ada di sana Silicon Valley masih terus produktif dengan startup-startup yang keren yang ada iya jangan ditanya, maka akan selalu seperti itu tapi sekarang pertanyaannya kita imajinasikan kalau kita membeli di harga termahal pada suatu periode berapa floating loss untuk sebuah single buy yang kita lakukan jadi contoh sederhana ada satu masa tahun 87 kembali di Oktober 87 juga Anda membeli di 210 dan ternyata indeksnya turun ke 126 hampir separuh loh jangan main-main ya ternyata Anda ada nilai maksimum loss yang terjadi di sana karena ini membeli 0,1 dan ini adalah dengan nilai uh, positioningnya untuk desimalnya satu, jadi satu banding satu, oke, okay. kecil karena anda 0,1. Berarti kalau anda satu, berarti anda anda tahu ya berarti nilainya anda akan menjadi 80, gitu ya. Sekarang kalau sekarang dari Februari 92 ke Agustus 92 ini turun dari 357 ke 286. Berarti kan sebenarnya kalau anda tahan saja start ketemu start selanjutnya anda nggak kenapa-napa dong. Kenapa? Andai kan Anda beli di sini dan kembali ke sini kan berarti sebenarnya Anda berhasil keluar. Betul ya? Nah, maksimum loss Anda 7. Enggak terlalu masalah. Menurut saya melihat dari tiga, empat 4 ini sebenarnya nilai ini menjadi tidak terlalu uh, big deal lah boleh dibilang. Yang mesti Anda consider adalah ini tahun 2000, 2000 ya. 2000 ke 2002 adalah 2 tahun. Ini 2007 ke 2008, 92 ke 92. Hmm, menurut saya sih kalau Anda melihat keadaan seperti ini, rasanya siapapun dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun kalau kita melihat di 4800 di sini, sih, Anda sampai dengan di sini belum balik, loh. Jadi, kalau saya imajinasikan, ya, kembalinya ini tuh cukup lama. Nah, di sini baru kembali. Jadi, ada fase satu masa di sini, Anda bakal kenapa-napa, nih, menahan penurunan ini. Kenapa? Karena... Anda membeli di titik tertinggi di 4.804.97 Sampai 8 tahun kemudian ada suatu penurunan besar Akibat subprime mortgage atau krisis yang datang dari Amerika Pun indeks Nasdaq belum kembali Indeks Nasdaq baru kembali itu eh, ini 2021 Mungkin 2016-2017 baru mulai kembali Artinya ada suatu masa penantian yang panjang Dengan Anda dan anda ternyata pernah ketika membeli di 4.800 berakhir di 771 dan baru mulai naik berarti ada maksimum floating loss itu 403 dolar per 0,1 lot oke okay. dan sampai 2008 pun belum kembali seru oke okay, kita lanjutkan ya kalau averaging down bagaimana Ryan nah karena averaging down ini seperti kesepakatan sebelumnya kita juga menggunakan Fibonacci di mana kita ukur yang namanya Fibonacci kalau anda belum tahu adalah dari titik terendah ke titik tertinggi jadi saya akan ambil n ini ke start ini dan n ini ke start ini sebagai acuan Fibonacci dan n ini ke start ini sebagai acuan Fibonacci maka yang untuk pertama kita nggak akan dapatkan averagingnya tapi yang kedua kita mendapat averagingnya itu kita averaging di 302.93 artinya karena pernah dalam satu kejadian turun sampai 200-an sekian, maka Anda jadi dua punya dua posisi sama-sama floating loss. Artinya, Anda perlu punya uang lebih banyak lagi. Yaitu ketika harus kembali ke 331, itu berarti baru Anda break even. Dan ya syukurnya sih kalau ini aman ya karena 331 the nextnya di 4800 berarti jauh sekali itu, itu pasti anda keluar dengan gagah perkasa lah ibaratnya begitu tapi kalau anda lakukan di tahun Maret 2, tahun 2000 ke Oktober 2002 di mana dari 4800 menuju 771 poin 49 dan anda melakukan averaging sesuai dengan aturan Fibonacci dan Anda boleh lihat video-video sebelumnya juga, maka Anda terjadi 5 kali pembelian, yaitu di 4800 itu sendiri, di 3700 itu sendiri, di 3700 itu sendiri, di 2500 sendiri dan di 2, 2012 itu sendiri. Anda 5 kali pembelian. Dan Anda baru kembali kalau harga daripada indeks Nasdaq 100 ke 3250. Masalahnya adalah sampai Oktober 2007 tidak pernah kembali ke 3.250. Kenapa? Karena sampai dengan titik tertinggi di Oktober 2007 baru kembali ke 2.239. Jadi 3.250 itu masih Belanda masih jauh. Oke, okay? artinya Anda mesti sadar di sini. Modal yang Anda perlu siapkan ada di sini. Floating Loss nya 1.420. Tapi yang menarik lagi-lagi, floating loss nya untuk 0,1 tidak big deal Berarti sebenarnya kalau ada orang yang nanya begini Ryan, Ryan, kalau saya ini mau buy and hold ya Dengan punya uang 1000-2000 dolar Yang paling aman itu mana? Yang paling aman itu di Nasdaq beli 0,1 Kenapa? Sepanjang sejarah pergerakan Nasdaq dari tahun 1986 1500 dolar nggak pernah habis dengan Anda meng-average ngikutin semua floating, floating yang turun terus Oke, okay, bahkan Anda bisa floating, Anda bisa buy 5 kali loh Ini kan sekali dan keempat kali, empat kali trigger Anda kena semua pun tidak membuat Anda kenapa-napa karena Anda sudah injek 2000 dolar. Okay. Oke. Okay. Oke. Nah, ini adalah contoh studi kasusnya ya. Dan averagingnya gagal gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau di averagingnya tidak linear tapi menjadi uh, naik terus eksponensial 1 2 4 8 16 pembelian pertama Pembelian pertama 0,1 lot, pembelian kedua 0,2 lot, pembelian ketiga 0,4 lot, pembelian keempat 0,8 lot, pembelian keempat kelima 1,6 lot, apa nasibnya? Nasibnya adalah Anda yang tadinya di 300 tadinya di 331 Anda jadi 323 karena averaging cuma sekali. Kalau di 3250, jadi 3000. Tapi sayang kabar buruknya adalah walaupun 3000 tidak membuat Anda bisa keluar dari masalah ini. Kenapa? Karena averaging Anda untuk break even itu lebih tinggi harganya dibandingkan harga perolehan dari start 2239 di Oktober 2007 oke okay? dan akhirnya anda lihat bahwa di sini signifikan penurunannya yes dari 3250 ke 3000 1730 ke 1660 tapi tetap saja kalau anda lihat pada indeks pada hari ini tetap ini menjadi titik yang aman sekali karena indeksnya kembali new high Oh, kalau Anda pertimbangkan dengan yang namanya fundamental lain, saya tidak bahas itu ya. Tapi di bagian ini, so far kelihatannya bahwa apa yang Anda lakukan dengan melakukan averaging down di Nasdaq Composite, bila Anda melakukan transaksi, itu jelas memiliki exposure cost yang lebih kecil. Karena satu banding satu. Kalau di tempat lain kan satu dengan nilai 100 desimalnya. Seperti itu. Dan itu akan mempengaruhi juga daripada nilai-nilai yang harus Anda perhatikan di kemudian hari. Seperti itu Oke okay, Jadi itu saja pada video kali ini Semoga bermanfaat Minggu depan akan kita rekap semua Dan kita akhirnya bisa mengambil kesimpulan Dari apa yang kita pelajari dari empat video sebelumnya Yaitu yang pertama adalah Euro US Dollar Yen dan US Dollar Emas dan juga indeks Nasdaq itu sendiri Semoga bermanfaat video kali ini Dan ikuti terus channel ini serta Anda bisa live trading bersama saya di hari Rabu setiap hari Rabu jam 7 malam sampai jam 8 masih bersama dengan Ryan Hubert dan juga Okta Invest sama berjangka bila Anda belum memiliki akun Anda bisa membuka di okta.id sekarang di mana okta.id adalah broker yang terdaftar dan diawasi di regulator Indonesia dari saran Ryan Hilbert, salam investasi untuk Indonesia Halo terima kasih sudah menyaksikan video di RF channel on YouTube RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. At nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789. 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex hingga cryptocurrency atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 382 6187. Sekali lagi, 0852 382 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.